channel aku. Jangan lupa subscribe, like sama komen, dan share. Assalamualaikum, selamat datang di Hairuki Channel. Merdeka. Kali ini dalam rangka menyambut kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79, di daerah kami mengadakan karnaval sepeda hias ya. Sepedanya dihias. Bismillahirrahmanirrahim. Sepeda hias dimulai. Ayo. Lagunya. Rayan, tadu Rayan. Ada lagi ya? Nah, tadi sambutan atau pembukaan dari Pak RW kami ya. Sepeda hias. Karena apa sepeda hias? Siap berjalan. Dimulai dari gerbang sini ya. Hai guys. Kita jalan keliling danau. Karena apa? Sepeda hias. Mau keliling danau. Nah, kita sudah mulai berjalan ya menuju danau. Kita harapkan kita keliling-keliling danau dalam rangka menyambut kemerdekaan Indonesia yang ke-79 tahun. Merdeka! Lucu-lucu ya sepedanya. Ada yang dibuat kayak mau panjat pinang gitu. Keren deh pokoknya. Halo. Ternyata di sini juga ketemu rombongan sepeda hias dari RW sebelah ya. Keren banget ya. Sepedanya lucu-lucu, kreatif-kreatif ya. Awas, jangan berangkat, ya.
di sepeda berbentuk helikopter. Keren banget ya, kreatif sekali yang bikinnya. Setelah kita muter-muter keliling danau, kita kumpul di lapangan futsal RW 13 di sini ya. Kita ngumpul dulu di sini. Kita menyanyikan lagu 17 Agustus di sini.
Sekalian dewan jurinya menilai sepeda mana nanti yang akan jadi juaranya. Nah, sekarang kita sama-sama menyanyikan lagu kemerdekaan 17 Agustus 1945. Semangat ya anak-anak. Dilanjut pembagian snack bagi peserta karnaval sepeda hiasnya ya. Tuh udah dibagiin snacknya. Terakhir penutupan dari Pak RW 13. Alhamdulillah kegiatan sepeda hias tahun 2024 di lingkungan RW 13 berjalan lancar, dan kami sebagai pengurus mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, adik-adik yang bisa hadir pada sore hari ini. Oleh karena itu, untuk menyikapi sepeda hias ini, siapa yang mendapatkan juara 1 dan 2 dan 3,